Jadi satu, menyatakan terdakwa Muhammad Saddam alias Muharrem Buluh Syafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau menghukum penjual narkotika golongan satu bukan penanaman yang berjalan menuju 5 gram sebagaimana dalam dakwaan satu umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar ya, apabila denda tidak dibayar dan penjara selama 6 bulan. Menetapkan sampai terdakwa ditahan dikurangkan seterusnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti satu buah flash berwarna merah terdapat penyanak untuk